Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatic. Jadi di siang hari ini kita ada di segmen baru nih, yaitu Budik Dumber Series. Ya, kamu bisa lihat di samping aku ini udah ada ember. Jadi ini ember warna hijau dan mungkin beda sama yang tutorial-tutorial sebelumnya ya. Yang waktu itu setahun yang lalu kayaknya udah lama banget. Dan itu sebenarnya lebih ke iseng-iseng sih. Nah, makanya kalau yang ini mungkin lebih niat dan aku lebih prepare. Bahkan aku bikin segmen khususnya. Nah, jadi di episode pertama, Budik Dumber edisi lele ya. Jadi nanti bakal ada Budik Dumber lainnya ya. Entah Budik Dumber lele, terus ada nanti nila, gurame, patin, dan lain-lain. Cuman kita start dari lele dulu nih. Karena apa? Budik Dumber lele itu paling mainstream dan mungkin masih banyak yang belum ngerti. Kayak gimana sih Budik Dumber lele gitu kan? Nah, tenang. Makanya kita bakal bahas. Dan ini kita bakal kupas tuntas khusus tutorial ya. Kalau mungkin yang di setahun yang lalu itu ada kayak vlog-vlognya gitu ya. Kalau ini memang pure untuk tutorial. Nah, langsung aja ya, alat dan bahannya itu apa aja sih yang dibutuhin untuk bikin Budik Dumber lele? Nah, jadi kita mulai dari alatnya dulu kali ya. Jadi yang kita perlukan adalah, jelas ya, ini adalah embernya itu sendiri. Jadi kalau kita lihat nih, ini, nah mana? Jadi ini embernya bukan ember biasa ya, tapi ember yang udah dimodif gitu ya. Nah, ini kalau kamu lihat di bawahnya ini ada semacam output ya, atau kerannya. Jadi ini buat air keluar. Karena apa? Karena nanti untuk keperluan ngurasnya. Dan di bawahnya sini, dalamnya ya. Nah, ini ada tutupnya juga nih. Nah, ini buat kamu yang nanya, "Bang, ini tutupnya apakah sepaket?" Ya, kalau aku belinya sepaket ya. Jadi udah dapet tutup dan ini udah dibolongin juga ya. Dibolongin pinggirnya terus dikasih kawat untuk penutup juga ya, supaya lelenya nanti nggak kabur atau nggak loncat. Nah, kalau dalamnya sih kurang lebih kayak biasa ya, ember seperti pada umumnya. Nah, itu tadi embernya ya. Terus hal kedua yang kita perlukan adalah alatnya, jelas ada jaringnya. Ini jaring kalau kita pengen serok-serok ikan lelenya ya. Nah, terus alatnya lagi apa nih? Ada lagi wadah ya, tapi wadahnya lebih ke sementara sih, yaitu nih, ini adalah tempat penampungan lele sementara ya. Kenapa perlu penampungan sementara? Nanti aku jelasin ya. Jadi ini ada lelenya juga. Nah, jadi tadi pertama ini ada ember, terus jaring, dan kemudian yang ketiga ini ada bak lah ya. Kamu bisa pakai bak kecil atau mungkin bak kayak gini, ataupun ya intinya tempat penampungan sementara aja ya. Nah, terus yang kita perlukan adalah nih, ini kapas ya. Untuk kegunaannya mungkin aku jabarin nanti kalian di langkah-langkah ya. Pokoknya ini kapas ya. Terus ada lagi ini EM4. Ini dulu kali ya. Nah, ini gelas ya. Gelasnya pun ini udah dibolongin juga. Jadi saran aku, kalau kamu males ngelubangin gelasnya ya, kamu bisa beli yang udah paketan. Jadi sekalian dibolongin embernya, dibolongin juga gelasnya. Kalau kamu manual bisa juga, jadi pakai solder gitu, di solder ya, atau di coples gitu bisa juga. Cuman meskipun kurang rapi ya, tapi nggak apa-apa, pokoknya dibolongin. Dan ini bolongannya sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lah ya. Jadi mengelingkari kayak gitu. Jadi ini kalau kita hitung tadi ya, ini ada berapa bolongan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi gelas yang kita perlukan ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas ya, ada 10. Nah, setelah itu ya, yang kita perlukan adalah nih ya, EM4 ya. Jadi ini mikroorganisme ya, atau probiotik ya orang ngomongnya. Ini kamu bisa dapetin harga 16-20 ribuan ya, cukup murah. Ataupun kamu pakai merek-merek lain sebenarnya juga nggak apa-apa, tapi kalau aku pakai EM4 ya. Nah, kemudian yang keberapa ya, mungkin nanti sambil ditulisin sama editor ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada arang ya. Waduh, tanganku jadi hitam semua ya. Ya, namanya juga arang ya. Ini kamu perlunya ya sekitar segini cukup. Dan biasanya itu satu gelas, itu satu arang juga cukup ya. Kalau misalkan nggak cukup ya, satu apa batu arangnya ini, ya kamu tinggal pecah-pecah aja pakai palu atau sesuatu yang keras ya, sehingga nanti dia kebagi dua gitu. Oke, selanjutnya yang kita perlukan lagi adalah, jelas ya, ikan lele itu sendiri ya. Jadi karena kebetulan kita edisi ikan lele. Nah, ini mungkin nanti aku shoot juga. Nih, kelihatan nggak? Nah, jadi ada ikan lele. Oke, kita tutup dulu. Jadi supaya nggak loncat juga. Nah, yang kita butuhkan selanjutnya adalah pakan lelenya. Nah, di sini udah aku siapin. Nah, sebenarnya pakan lele itu macam-macam ya. Ada yang bermerek, ada yang ini kayaknya legend ya. Jadi biasanya diplastikin terus warna biru gini. Aku kayaknya sering lihat deh pakan kayak gini ya. Atau kamu ada yang jual di sekitar juga ya. Jadi kayak buatan rumah itu bisa juga ya. Pokoknya apapun yang bisa dibuat pakan lele ya, yang kamu rasa itu praktis lah ya, dan tentunya hemat, murah, dan ekonomis.
Oke, selanjutnya yang kita perlukan lagi adalah mana tadi? Nah, ini adalah biji kangkung ya. Nih, ini biji kangkung kayak gini. Dimana sebelumnya tutorial yang setahun lalu itu aku pakai biji kangkung plus biji sawi, tapi biji sawi ternyata tumbuhnya lumayan lama dan lumayan sulit. Makanya saran aku mending pakai full kangkung aja ya. Jadi nggak ada yang sawi, nggak ada yang lain-lain ya, tetap kangkung aja ya. Ini bukan maksa tapi rekomendasi aja. Jadi itu untuk alat dan bahannya. Nah, kemarin sempat ada yang bilang, "Bang, dari alat atau dan bahan yang dibutuhkan itu modalnya berapa sih?" Jadi kalau kita total ya, ini aku belinya sepaketan ya. Jadi belinya itu harga Rp220.000. Itu udah seember. By the way, ini bukan jualan ya. Ini kamu bisa beli dimanapun ya, di Tokped atau di dekat rumah kamu bebas, atau bikin sendiri juga bisa. Ini aku ngasih gambaran aja ya. Di daerah aku di Jawa Timur sini kurang lebih harganya segini ya. Ini Rp220.000 ember yang udah jadi. Ini kayak tutupnya gitu, ada bolong-bolongnya. Pokoknya udah siap pakai lah. Dan itu udah plus ini gelas, terus tadi arang juga, sama ini pakan lele plus ikan lele itu sendiri. Nah, untuk E4-nya ini aku bekas yang dulu banget ya, yang setahun yang lalu. Kebetulan karena memang penggunanya nggak terlalu banyak juga ya, kamu mungkin bisa beli terpisah. Ini harganya aku berapa ya? 16-20 ribuan lah. Anggap aja mungkin 20 ribu. Dan karena ini tadi paketannya 220 ribu, berarti kalau di total ada 240 ribu ya. Jadi untuk modal membuat budik damper itu 240 ribu. Bahkan bisa kurang sebenarnya kalau kamu bikin sendiri ya. Kayak misalkan ini ember contoh belinya 100 ribu gitu. Terus kamu utak-atik sendiri atau istilahnya DIY ya. DIY kamu bikin sendiri mungkin bisa lebih murah ya. Tapi kalau kayak gini ya 240 ribuan lah. Itu tadi adalah alat dan bahan ya, beserta harganya juga ya. Jadi mungkin udah bisa menjawab penasaran kamu kira-kira butuh modal berapa. Nah, sekarang kita bakal membahas dari segi langkah-langkahnya ya. Kira-kira langkah-langkah, namanya juga tutorial ya, masa nggak ada langkah-langkahnya ya. Jadi hal pertama, kita harus membersihkan ini terlebih dahulu. Nah, jadi untuk membersihkannya sebenarnya gampang banget ya, kayak kita nyuci biasa. Nah, kita semprot kayak gini ya. Nah, setelah itu yang ember ini juga nih ya, kita semprot. Nah, kita semprot kayak gini. Kalau kamu mau bersihin di luarnya juga boleh ya. Nih, di luarnya. Jadi selain lebih seger dan juga takutnya dari tempat kamu beli atau dari mungkin kamu bikin sendiri tadi, itu ada kotoran debu-debu, ini bisa kamu bersihkan ya. Oke, setelah itu kita buang isinya. Nah, setelah kita bersihin ya, langsung aja kita isi si ember ya, ember budik dambernya. Nah, ini kita masukin selangnya ke sini, kemudian kita nyalain kerannya nih. Nah, ini diisi kayak gini. Nah, ini seberapa sih? Nah, ini kita cara mengira-ngiranya kayak gini. Jadi ketika diisi sambil kita tutup kayak gini. Nah, pastiin airnya itu nanti setinggi inilah. Nah, ini kalau kamu lihat gelasnya ada garis-garisnya ya. Nah, kurang lebih segitu atau mungkin agak tinggi dikit ya. Nah, caranya gimana, kita taruh sini aja nih. Nah, nanti tunggu sampai kurang lebih nih, kalau kamu lihat ya, nanti segini lah ya, tadi garis-garis yang aku tunjuk. Nah, kurang lebih segitu. Oke, nanti aku bakal videoin lagi kalau udah penuh airnya sesuai yang kita tetapkan. A few moments later. Nah, jadi ini udah aku isiin ya air di embernya. Nah, ini kalau kamu lihat ya, ini kita agak kelamaan. Nah, ini mungkin kalau misalkan kamu juga kayak gini kasusnya, kayak kelupaan gitu ya, tenang aja. Nah, itulah fungsinya dari keran ini nih. Ini kita tinggal keluarin ya, ini airnya lewat kran. Kemudian kita bisa lihat ya, volume airnya makin berkurang. Tuh, setelah kita isi airnya tadi ya, kurang lebih seininya gelas ya. Meskipun tadi agak kelupaan ya, tapi nggak apa-apa, itu jadiin pelajaran juga atau jadiin panduan kalau misalkan kamu sama tuh kasusnya ya, kayak wah luber tuh gimana ya, udah tinggal buka kerannya aja. Nah, selanjutnya kita ngisi sih, tadi kan ada lubang-lubang apa, bolongan-bolongan di tutupnya. Nah, itu untuk diisi tanaman. Nah, caranya gimana nih? Nah, ini kita udah siapin ya, ada gelas-gelas ya, gelas plastik. Sebenarnya harus gelas plastik nggak sih? Sebenarnya bisa gelas apapun ataupun wadah apa aja, tapi yang paling ekonomis dan paling pas ya, atau yang paling fit itu ada di gelas plastik ini ya. Dia ringan, kemudian gampang dilubangin juga. Nah, ini kita jejer dulu. Nah, ini anggap aja lingkaran ya, nanti kita melingkari si embernya itu. Oke, okay? Nah, melingkari kayak gini. Nah, ini kalau kamu lihat, ini kapasnya tadi buat apa sih? Jadi, ini untuk medianya ya. Jadi, untuk menyimpan air juga. Nah, caranya gimana? Kita tinggal masukin aja tuh. Bentar, ini mungkin harus pakai tangan ya. Sebenarnya paling bagus kalau misalkan kapasnya yang bentuknya bulat. Itu ada tuh,
kapas yang bentuknya bulat. Nah, itu lebih bagus. Tapi kalau adanya kotak kayak gini, kalau nggak salah di tutorial yang setahun yang lalu itu pakai kapas bulat. Cuman kalau adanya kotak pun nggak masalah gitu. Kayak kita tebarin dulu aja deh ya. Kita sebar-sebarin. Nah, ini mungkin berapa lembar? Ini bisa 2 atau 1 lah ya. Kalau 3 mungkin bisa juga. Ini kita tebar-tebarin dulu si kapasnya. Dan kapas itu juga punya kemampuan untuk menyerap dan juga sekaligus menyimpan air. Nah, itu yang jadi apa ya, membantu buat si tanamannya. Ini aku sebarin dulu ya, sampai ya merata lah ya. Seperti yang aku bilang, 2-3 lembar lah, itu udah cukup banget. Oke, berikutnya kita rapiin. Ini kan kalau kayak gini kan nggak rapi ya, malah miring gitu kan. Nah, ini kita bisa juga pakai ini nih. Nah, ini jadi kita tombok lah ya, ditumbuk gini. Nah, kita rapiin kayak gitu. Atau kalau kamu punya yang buat aquascape itu, yang pinset ya. Jadi kayak pinset itu bisa dicolok-colokin gitu. Ini kayaknya aku lagi nggak ada sih ya. Nggak apa-apa. Sementara pakai yang ada dulu aja. Wah, ini kayaknya ketipisan nih. Nah, kamu bisa cari yang tadi tebel. Nah, ini ya. Jadi paling nggak itu 2 lah ya. 2 lapis. Berapa lapis? Ratusan. Berapa lapis? Ratusan. Nah, ini. Oke, udah. Nah, terus kita masukin juga yang lain. Mungkin supaya mempersingkat waktu, aku bakal videoin lagi kalau udah merapikan semuanya. Nah, ini udah aku tata dan rapiin semuanya ya, masing-masing gelasnya. Nah, sekarang apa sih yang kita butuhin? Kenapa tadi aku bawa kayak gini keras? Karena, nah, kita bakal masukin arangnya nih. Ya. Oke, jadi kita taruh dulu arangnya mungkin ya, supaya nggak terlalu kotor mungkin ya. Kita pakai ini nih. Jadi arang itu kan biasanya kayak ada item-itemnya. Nah, ini bentar, ini kita geser dulu dikit lah ya. Nah, ini tempatnya. Jadi kita keluarin dulu arangnya. Nah, kalau misalkan kamu nggak suka kena itemnya dari arang nih, kalau kita pegang kan jadi item-item. Ya udah, kamu bisa pakai sarung tangan atau pakai tisu lah ya. Kalau aku sih aman-aman aja. Nah, supaya nggak terlalu kotor. Nah, ini kan kayak ada item-itemnya nih. Nah, makanya pakai alas gitu ya. Ini lebih ke kotornya lantai sih sebenarnya. Kalau tangan mah kita bisa nyuci ya, nyuci tangan. Nah, lebih ke kotor lantai, oke? Okay? Nah, kalau udah kayak gini, langsung aja kita masukin ya per gelasnya. Ini mungkin segini aja. Nah, 2 atau 3 gitu ya. Terus kita masukin lagi. Nah, kalau ada yang gede kayak gini gimana? Tinggal kita pecah aja. Nah, tuh, jadi kayak langsung remek lah ya. Ini kayak kita menggeprek ayam, guys. Nah, kayak gini. Tuh kan, jadi kayak ada pasir atau serbuk-serbuknya yang jadi apa ya, tanya gitu. Makanya kalau nggak pakai alas itu pasti bakal kotor banget lantainya. Karena apa dipecahin? Supaya nanti lebih gampang ya kita meletakkan arangnya. Bayangin kalau segede ini ya kita masukin. Tuh kan, udah nggak cukup sendiri gitu. Oke, jadi kita langsung, wait. Ada yang keluar sendiri. Caranya kayak gitu ya. Kalau misalnya pengen ini, nah ini kita pegang terus cus gitu ya. Nah, mungkin aku bahas lebih detail juga supaya apa? Supaya nanti ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang basic gitu ya. Ya kurang lebih kayak gini lah ya. Ini mungkin udah cukup. Nah, ini paling kita bagi 2. Jadi kalau bentuknya bola gitu nggak apa-apa, tapi kalau misalkan agak panjang, nah ini kan mungkin agak panjang ya, atau ini itu tinggal dibagi 2 aja. Nah, kayak gitu ya. Sekarang kita tinggal masukin aja si ininya. Sana kayak gini, set tuh. Nah, 2 atau 3 lah ya. Kalau ini 3 kan karena kecil ya. Terus kita masukin lagi ini kayaknya kegedean deh. Bentar ya. Nah, kurang lebih segini lah ya. Jadi kalau udah segini kita pecah. Butuhnya 2-3, ini kita masukin juga. Nah, ini masih ada 1, 2, 3, 6 ya, ada 6 lagi. Nah, ini kan panjang nih ya, kita remek dulu. Oke, ini kita masukin juga, kurang lebih segini lah ya. Jadi meskipun nggak persis-persis banget, tapi nggak apa-apa, kamu bisa niru kurang lebihnya aja. Nah, kayak gini. Ini kita masukin juga. Oke, mungkin untuk supaya ratanya nanti terakhir aja ya, kita masukin dulu aja batu-batunya. Ya, serpihannya lah ya. Oke. Ini kita masuk. Nah, ini cukup gede sih ini. Ini kita pecahin lagi kali ya. Tapi jangan terlalu kecil juga sih. Kalau terlalu kecil malah jadi kayak serbuk gitu ya. Langsung kotor semua nih guys ya tangan aku. Oke. Tapi nggak apa, ini nanti bisa dicuci gitu ya tangan kita. Nah, ini tinggal kita ngeratain aja guys. Oke, kita. Tapi serbuknya nggak usah ya. Yang kita masukin yang kayak batu-batu kecil gini. Nah, kalau ada yang gede dipecah. Ini nambah lagi. Wah, ini masih ada lagi nih. Ini cukup gede nih. Oke, ini kita taruh di mana ya? Di sini kali ya. Ini di sini. Oke, sip. Berarti kalau kamu lihat di sini, ini udah kita masukin si arangnya. Nah, cuman sebelum kita menaburkan si biji kangkungnya, ini mungkin kita beresin dulu kali ya, karena kotor banget nih guys. Nah, setelah kita bersihin, sekarang waktunya kita menaburkan benih. Ini bukan benih-benih cinta ya, tapi ini adalah benih
biji kangkung, malah loading lagi. Ini mungkin supaya lebih bagus kita bikinnya melingkar kali ya. Nah, ini udah kita bikin melingkar dan kita buka dulu. Biasanya kalau kita beli paketnya, jadi udah sepaket ya, ada kangkung, ada kayak gini-gini. Jadi enak gitu, kita nggak perlu beli-beli secara terpisah ya. Karena kalau beli terpisah itu pasti kita kena ongkir atau mungkin kita harus nyari lagi. Nah, ini mungkin sekitar berapa ya? Inilah ya. Ini berapa ini berarti? Kita hitung 1 2 3 4 5 4 4 2 berarti berapa? 8 10. 10 ya, 10 ekoran. Ekor lagi, 10 biji ya. Nah, ini kita tabur-tabur. Ya, plus minus lah ya, nggak apa-apa. Jadi, kurang lebih aja kita tabur gini. Nah, kita tabur lagi. Jadi, taburnya merata gitu. Kalau masih ada sisa ya, kita tabur lagi. Atau juga nanti amonia dari si lele itu apa ya, bisa dibilang tinggi gitu, makanya banyak banyak kangkung pun nggak masalah. Nah, ini kayak kita naburkan ke lereng ya, banyak banget nih. Ini aku nggak ngitung juga sih, ini ada berapa biji ya, tapi kalau kamu pengen ngira-ngira ya, satu gelas ini ada berapa ya, mungkin 20 biji lah ya. Nah, ini kalau kamu lihat kan ada yang di atas-atas nih. Nah, ini kayak gini nih, ada di atas-atas batu arangnya ya. Nah, itu kita gini-giniin supaya apa, supaya dia ke bawah gitu. Oke, ini juga kita kocok-kocok. Nah, oke, ini kita kocok-kocok juga. Oke, semua persiapan udah selesai. Nah, waktunya kita mindahin semua gelas ini ke dalam ember Bodik Dumber. Ya, aku udah ada di dekat ember lagi ya. Wah, ini sumpah ini panas banget. Padahal ini jam berapa? Ini jam 2:30 kali ya. Oke, kebetulan kita langsung masukin aja. Nah, nih. Ini cara masukin kayak gini nih. Tinggal dicelupin aja. Nah, tuh dong ya. Jadi kurang lebih segini. Jadi airnya masuk-masuk dikit lah ya. Oke. Kita masukin juga. Cepluk, cepluk. Ini kayaknya kelebihan dikit. Nah, kalau kelebihan kita keluarin dikit ya. Nah, ini sambil dikeluarin kita masukin dulu si kangkungnya. Udah deh. Tuh, sesimpel itu ya. Tuh kan. Oke, udah. Oke. Ini udah kalau kamu lihat dari atas juga itu tuh ya. Jadi kurang lebih segini tuh airnya ya. Ini aku goyang-goyang. Nah, ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Nah, pokoknya gini lah, pokoknya kalau dilihat itu airnya seginian yang tadi aku bilang ya, garis gitu. Oke. Nah, jangan lupa juga untuk disemprot-semprot. Oke. Ini kan kalau kamu lihat ya, kering gitu ya. Nah, nyemprotnya gimana? Nyemprotnya gini aja ya. Nah, sudah sekilas aja ya. Jadi sekedar basah gitu ya, ciprat-ciprat. Nih, jadi kamu lihat kan agak basah-basah nih. Nah, itu nanti biarin si kapasnya yang menyerap airnya ya. Oke. Nah, jangan dibiarin gitu aja ya tanamannya ya. Nah, ini jangan lupa nih. Ini mungkin bukan kesalahan sih, tapi kayak kelupaan gitu ya. Kelupaan pemula pada umumnya, yaitu apa? Yaitu menambahkan mikroorganisme ya. Dan ini aku pakai M4 kebetulan. Ini kita buka aja. Jadi takarannya seberapa sih? Takarannya itu 1,5 sampai 1 tutup botol aja ya. Bukan 1 botol ya, tapi 1 sampai 1,5 tutup botol ya. Ini kita buka dulu. Istilahnya kalau orang itu bakteri starter gitu. Wah, ini kok sulit nih bukanya nih. A few moments later. Nah, ini kita langsung tuang aja. Tuh, jadi 1 sampai 1,5 tutup botol ya. Untuk 1 ember Bodik Dumber. Jadi kalau kamu pengen langsung misalkan, "Bang, aku langsung 5 ember nih, gimana?" Ya udah, 1 ember, 1 sekitar 1 tutup botol lah. Makanya kalau 5 ember tadi berarti 5 tutup botol. Nah, apakah langsung dicemplungin? Oh enggak ya. Kita larutkan dulu di dalam embernya. Ini sebenarnya kalau dilarutkan itu lebih ke kalau udah ada ikan lelenya. Nah, karena ini starter atau pertama kali, jadi nggak perlu dilarutkan dalam air. Nah, cuma nanti ketika nanti habis kamu nguras ya, ini maksudnya kesehariannya, itu baru nanti kita perlu yang namanya dilarutkan terlebih dahulu supaya lelenya nggak langsung terkena atau nggak kontak secara langsung. Nah, ini karena masih kosong, kita cemplungin aja. Nah, oke, semoga kelihatan ya. Terus tuh. Ini mungkin aku coba angkat dulu deh ya. Kita lihat seperti apa airnya kalau dikasih. Tuh, jadi agak kayak coklat-coklat gitulah ya. Nah. Oke. Aku tutup lagi. Nah, Bang, terus lelenya bisa dimasukin langsung nggak? Nah, nggak bisa. Karena apa? Kita perlu sehari ya untuk menunggu proses cycling ya. Jadi kayak mature. Nah, jadi menunggu si airnya itu, ya airnya terus tanamannya juga mature terlebih dahulu ya. Nih, makanya tadi kita perlu si baknya ini ya yang berisikan ikan lele. Waduh, ini ada yang mati nih. Oke, ini kita keluarin ya yang mati supaya dia nggak nular ya matinya. Oke, jangan lupa dikasih makan ya beberapa. Kalau misalkan kamu punya tempat atau wadah yang lebih gede itu lebih bagus ya untuk penampungan sementara aja ya. Jadi ini karena semalam harusnya
kuat ya untuk wadah kayak gini. Tapi mungkin kamu pas paginya segera ganti ya airnya. Nanti waktu sore harinya ya, sore hari kemudiannya itu baru siap dipindah ke sini. Nah, makanya itulah pentingnya wadah yang aku maksudkan tadi ya. Wadahnya bisa bebas ya, kayak gini. Baskom atau mungkin ember juga, ember kecil atau nih, bekas kayak cat gitu ya, itu bisa juga. Atau apapun deh ya, pokoknya buat tempat ya. Ataupun nah, styrofoam gini ya. Styrofoam kecil kalau kamu lihat di situ ada styrofoam. Nah, itu bisa juga. Jadi, apapun yang kira-kira untuk tempat tinggal sementara si lelenya. Jadi ibarat ngontrak dulu lah ya, ngontrak sementara semalam ya. Baru nanti dimasukkan ke sini. Nah, jadi itu dia ya, Budik Dumber Series edisi ikan lele episode 1. Nah, untuk pengisian ikan lelenya kita lanjut di episode kedua aja. Karena ini perlu menunggu waktu ya. Jadi sekalian aja nanti kita masukin. Plus nanti aku jelasin juga berapa ekor yang bisa kita masukin. Terus ukurannya kisaran berapa. Nanti aku bakal sekalian jelasin detail. Karena ini waktu dan durasinya juga udah panjang ya. Tadi aku hitung udah 20 menit lebih ya. Jadi supaya kamu nggak terlalu bosen juga, kita next di video selanjutnya aja, oke? Nah, kalau kamu punya pertanyaan seputar awalnya doang ya, tadi kayak pemasukan atau apa, boleh banget. Tapi kalau pertanyaan ikan lele mungkin nggak apa-apa, masukin aja. Siapa tahu nanti aku bisa sekalian menjelaskan, oke? Yaudah, kalau kamu ada request lagi ya, kayak bang, ini bang itu, boleh banget ya, tulis di kolom komentar juga ya. Dan yaudah, mungkin itu aja. Kalau misalkan dirasa ini bermanfaat, jangan lupa save di playlist YouTube kamu ya. Dan tentunya subscribe channel Nakama Aquating ini. Dan bagikan juga ke teman-teman ya, supaya ya ini kan pandemi ya. Jadi buat yang lagi merintis budidaya ikan lele, ini semoga bisa bermanfaat buat kamu ya. Terus pantengin Budik Dumber Series edisi ikan lele ataupun nanti edisi ikan-ikan lainnya ya. Kayak rencana ada nila, patin, dan lain-lain. Yaudah, itu aja. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya. Duh!